Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan tentang tekanan. Perkenalkan nama saya Rizka. Perkenalkan nama saya Nova. Perkenalkan nama saya Andika Rubenga. Perkenalkan nama saya Hadi. Perkenalkan nama saya Muhammad Andika. Kami di sini akan mempraktikkan tentang tekanan. Alat-alatnya ada suntikan, kaleci, langsung saja praktekannya. Langsung saja. Ayo kita coba. Suntikan yang pertama di di sini kami akan mempraktekkan tentang tekanan dan alat-alatnya, yaitu ada suntikan, ada selang, ada kelereng, dan ada mesin. Langsung saja kita praktekkan. Kalau suntikan kecil dikasih beban, maka akan terjadinya naik turun pada suntikan yang besar. Saya dilihat ya. Nah, kalau kalau suntikan besar dikasih beban, ini tidak akan mengalami perubahan kepada suntikan yang kecil, karena suntikan besar. Di sini kami akan mempraktikkan tentang tekanan. Dan di sini alat-alatnya ada suntikan, ada selang, ada kelereng, dan ada mesin. Langsung saja kita praktekkan. Pertama kita lakukan yang suntikan kecil dikasih beban akan mengalami perubahan naik turun kepada suntikan yang besar. Tapi kalau suntikan besar dikasih beban, tidak akan ada perubahan. Dikarenakan suntikannya besar dan bebannya kecil. Jadi kesimpulannya adalah kalau suntikan kecil dikasih beban mengalami perubahan, tapi kalau suntikan besar dikasih beban tidak akan mengalami perubahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari saya sebagai kamera, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa follow Instagram gue, guys. Oke.